Masalih, Ang Masalih. Aku Masalih membawa ini dia menghentam Pakatan Harapan sekali lagi. Pemuda UMNO hari ini membidas kerajaan khususnya Pakatan Harapan berhubung isu hutang pinjaman tabung PTPTN. Tak tahu Kak Pius, takkan dia tak setuju. Kita nak bata hutang dia tak setuju. Tuan Ibrahim, nak tanya. Siapa yang terbakar Fius? Walaun kata, perpaduan yang janji. Bagi tuan-tuan, kalau kita menang, hutang anak tuan-tuan, hutang PTPTN RM40,000 dihapuskan terus. Bukan RM5,000. Bukan RM500. RM40,000. Ya? Tapi saya pelik ada orang tak setuju. PT dia kata sukar untuk dilakukan, tapi sebenarnya bila dia tarik subsidi RON 95 ni Syak, dia sudah dapat lebihan sebanyak 8 bilion. Ya, betul. Sedangkan hutang PTPTN baru 6 bilion. Baru 6 bilion. Kalau betul dia ada keazaman itu untuk buat, menghapuskan PTPTN, sesalah. Sesalah. 39.74 bilion ringgit hanya untuk bayar hutang YMDB. Tapi Lim Siansi pun keluarkan juga posting. Laporan audit negara berkenaan 1MDB yang lah ni aku akan mulakan soal Akmal Saleh dahulu. Sebab Akmal Saleh dia memberi respon terhadap apa yang berlaku dekat Teluk Intan, dekat Menara Condong kalau tak silap aku. Dia memberi respon dan buat kali pertama aku setuju dengan Akmal Saleh. Inilah buat kali pertama. Dan sekejap aku akan bawa bersama dengan hampa. Akmal Saleh pun itu part soal yang rakyat China yang ada di dalam Malaysia yang mengangkat bendera China, ya aku setuju dengan hentaman, kritikan, kan? aku rasa geram, jenuh juga. Kami sebagai apa penyokong kerajaan ni jenuh nak menjawab dengan orang kata kontroversi yang dimainkan oleh puak-puak pembangkang, kononnya sebab daripada ni DAP lah apalah apa semua. So itu aku setuju. Tapi ada 2 ke 3 hari lepas Akmal Saleh mengeluarkan kenyataan soal PTPTN. Asbab daripada AMK yang duduk di bawah Rafizi Ramli mengeluarkan kenyataan berkaitan hutang 1MBB. So asbab video tu keluar, video tu pun viral, memang aku dah ambil, aku dah letak di dalam laptop aku, tapi aku rasa aku tak perlu kot aku bawa isu tu. Tapi apabila Akmal Saleh, kan, sekejap aku tutup banner, sebabkan Akmal Saleh memberi respon terhadap AMK Angkatan Muda Keadilan ni soal 1MDB, dia petik soal PTPTN. Sekejap lagi aku akan bawa pergi ke muka buku dia, kita baca sama-sama. Terima kasih kawan-kawan yang hadir, bantu aku like, komen dan subscribe. Okey, sebelum kita pergi dengan Razi Jidin lagi, aku nak bawa dengan seorang walaon. Seorang walaon ni soal PTPTN, kita nak masuk PTPTN. Apa yang dikatakan oleh seorang walaon ni? PTPTN ni adalah seorang walaon ni cakap. Seorang walaun ni cakap, alah berapa bilion je. Ada geng-geng walaun ni cakap, alah baru apa hutang PTPTN baru 6 bilion. Tarik subsidi diesel jimat 8 bilion. So bolehlah selesaikan. Ambil yang 6 bilion daripada diesel tu, pergi kambuh yang 6 bilion. Kepala otak dia. Okay, tak apa. Kita pergi terus dekat, sebab kita sekarang kita berada dekat tajuk Akmal Saleh. Jom kita pergi dekat Facebook Akmal Saleh. Apa yang ditulis oleh Akmal Saleh? Alright. Sebelum tu. Okay, alright. Tak apalah, kita baca dulu. Kita dah cakap lama dah sejak zaman BN. Kerajaan dulu. Tapi tak nak percaya, malah kutuk lagi kerajaan ketika itu dan berbakul Najib Razak dimaki dan dihina. Mungkin di antara cadangan semasa zaman BN dulu untuk beri percuma kepada peminjam dan mendapatkan keputusan cemerlang dan pengurangan kepada peminjam yang lain, terutama dari keluarga yang kurang kemampuan, akan diteruskan. Apa boleh buat, layan je lah. Okay, alright. Yang macam disebabkan hutang PTPTN dah sampai 60 bilion ke 70 bilion dah. Okay, so okay, posting dah yang pertama yang tu. Lepas tu AMK ni keluarkan kenyataan ini, keluarkan Akmal. Rakyat juga kena bayar hutang 1MDB. Okey, sekejap kita akan playkan video dia AMK ni. Okey, lepas tu Lim Siansi pun keluarkan juga posting. Laporan audit negara berkenaan 1MDB yang dikeluarkan kerajaan pada hari ini memberi butiran sedikit lebih mendalam berhubung kedudukan hutang aset dan liability 1MDB setakat akhir 2023. Saya rumuskan jumlah keseluruhan prinsipal hutang pada 2018 PRU 14
32.208 bilion. Jumlah dibayar kerajaan bagi selesaikan hutang dan faedah 1MDB dari 2019 hingga 2023 39.737 bilion. Okey. Dari 37.737 bilion, 24.167 bilion diperolehi dari akaun amanah 1MDB AMKA, iaitu dana yang dikembalikan kepada 1MDB. Manakala 15.57 bilion ialah dari peruntukan pembangunan kerajaan atau dikenali sebagai wang rakyat pada akhir tahun 2023. Jumlah keseluruhan baki hutang faedah terkumpul 1MDB hingga 2038 9.456 bilion. Tetapi baki dalam akaun amanah 1MDB AAMKA setakat akhir 2023 masih ada 1.345 bilion. Akan tetapi, aku dah cek baru-baru ni. Okay, alright, dah habis kat situ. Aku dah cek baru-baru ni dengan, aku cek dengan, ni lah dekat dalam media lah soal hutang 1MDB. Ahmad Maslan pun dah sahkan. Kan, baki ada lagi berapa belas bilion, berapa belas bilion. Dan baki tu pun, dia, kalau tak silap aku, dia dah combine kan. Sehinggalah 2039 baru hutang 1MDB ni hutang matang, barulah kita selesai. Dan totally kan, rakyat kena tanggung hampir 10 bilion. Sampai 39.74 bilion ringgit hanya untuk bayar hutang 1MDB. Tapi penyokong-penyokong mereka kata 1MDB baik untuk negara. Kononnya, aset-aset 1MDB yang sedia ada ni dah cukup dah untuk bayar balik hutang-hutang tu. Masalahnya, dengan segala aset-aset yang dah ada sekarang ni pun, kerajaan masih lagi perlu top up 23 bilion ringgit untuk tanggung semua hutang 1MDB. 23 bilion ni boleh bina sampai 770 buah sekolah, bayar sampai 500 ribu penjawat awam punya gaji, 19 juta rakyat Malaysia boleh dapat BRIM, boleh bina sampai 46 buah hospital dan boleh bayar biasiswa sampai 350 ribu student. Tapi ini semua hanya tinggal mimpi sebab akhirnya kerajaan hanguskan duit-duit ini untuk bayar hutang 1MDB. Jadi kat mana yang bagusnya 1MDB ni? Alright. Oh, celah mana yang apa nama bagus? Tapi ya memang sekejap lah. Memang kita nampaklah TRX tu ada ni, ada macam-macam hasil daripada 1MDB ni, banyak macam-macam kita nampak bangunan tu naik. Tapi untuk TRX saja baru berapa bilion? Baru berapa bilion saja untuk pembinaan apa hak yang TRX? Yang selebihnya tu malah pergi buat hutang yang dahsyat sangat, hutang gila-gila punya. Kan, gila-gila punya. Jadi sebab itulah Akmal Saleh mengeluarkan respon terhadap AMK tu. Jadinya geng-geng Walaon ni dia nak tunjuk, kata hebat sangat ni, hebat sangatlah kalau PN jadi kerajaan ni. Okay, alright, settle. Alright, jom. Hebat sangatlah kalau Perikatan Nasional jadi kerajaan ni. Alah, tahu berapa bilion ni hak yang duit subsidi ni. Kita tutup hak yang ni lah. Kan, kata apa, hutang PTPTN hanya 6 bilion. Kerajaan jimat daripada subsidi diesel 8 bilion. Kan, jadi ambil lah 6 bilion tu, kambui PTPTN. Lebih lagi 2 bilion. Itu sebab dua orang ni apa nak sembang tu dahsyat sangat. Sembang dahsyat sangat tapi di KPT dia kata sukar untuk dilakukan. Tapi sebenarnya bila dia tarik subsidi RON 95 ni Syak, dia sudah dapat lebihan sebanyak 8 bilion. Ya, yeah, betul. Sedangkan hutang PTPTN baru 6 bilion. Baru 6 bilion. Kalau betul dia ada keazaman itu betul untuk buat, menghapuskan PTPTN. Yeah. Sesalah. Oh, ya, sesalah. Tapi ada itu. Alright, tengok gambar ni . Okey, tadi sebab gambar tu laju sangat. Petikan berita masa sekejap, mana dah. Petikan berita daripada zaman Ismail Sabri. Alamak. Mana sekejap. Hanya okey, ni nampak ni. Ini tahun 2022, 29 Julai 2022. PTPTN, pinjaman cecah 66.87 bilion. Aku percayalah, aku percaya sangat dalam masa 10 tahun ke 15 tahun akan datang, confirm nak buat apa? Confirm naik 100 bilion punya. Sebab sekarang ni terlalu banyak anak-anak muda, sekarang ni terlalu banyak habis sekolah, nak pergi sambung belajar. Habis mula-mula ambil diploma, form lompat degree, lompat itu lompat ini, habis belajar, waktu tu duk tengah bercinta,
habis je belajar, ha, terus baru kerja 2-3 bulan ataupun setahun, hege-hege duk nak kahwin. Bila kahwin, mengandung, tak mau kerja. Tak mau kerja. Lepas tu, oh letihlah jaga anak lah, apa semua ni. Ini apa yang aku nampak untuk side perempuan. Untuk side perempuan saja. Kan? Sebab apa dia bila dah lah baru habis belajar, waktu tu hege-hege nak pi apa, duk nak kahwin, dalam apa dalam masa yang sama duk tengah kerja. Lepas tu bila dah kerja, mengandung, kahwin semua, dapat anak, tak mau kerja. Jadi, laki hang duk kena tanggung hutang tu pula. Mampu ya cerita dia. Jadi, of course bila hang tak bayar PTPTN, siapa yang teruk? Ni agensi PTPTN ni lah teruk. Hutang 10 bilion. Jadi jom kita sambung. Ada belakang, Allah. Belakang ni ada, dekat belakang ni ada Tuan Ibrahim. Ucapan dia dekat tempat lain pula. Kalau hampa perasan semalam, yang 2 hari lepas aku tunjuk ucapan Tuan Ibrahim tempat lain. Lepas tu hari yang semalam tempat lain. Ini pula Tuan Ibrahim, Tuan Man tempat lain pula. Terima kasih kawan-kawan yang hadir. Bantu aku like, komen dan subscribe. Jom kita ulang sekali lagi. Ini Bebal punya Walang On. Di KPT dia kata sukar untuk dilakukan. Tapi sebenarnya bila dia tarik subsidi RON 95 ni Syak, ia sudah dapat lebihan sebanyak 8 bilion. Ya, yeah, betul. Sedangkan hutang PTPTN baru 6 bilion. Baru 6 bilion. Baru 6 bilion. Kalau betul dia ada keazaman itu untuk menghapuskan PTPTN, susahlah. Oh, ya, yeah, susah. Lah. Tapi ada tak. Kita bagi tuan-tuan, kalau kita menang, hutang anak tuan-tuan, hutang PTPTN RM40,000 dihapuskan terus. Bukan RM5,000, bukan RM500, RM40,000. Ya? Tapi saya pelik ada orang tak setuju. Saya tak setuju Ustaz, saya nak bayar juga. Saya kata pakcik, hutang tu, kalau pak kata nak menang, kita hapuskan. Free, tak payah bayar. Ada Ustaz, saya nak bayar juga. Mesti terbakar views. Kalau dia tak terbakar views, takkan dia tak setuju. Kita nak batal hutang dia tak setuju. Tuan Ibrahim, nak tanya, siapa yang terbakar views? Walaupun kata, perpaduan yang janji. Tapi, video tadi tu kata, pas yang janji. So siapa yang terbakar views ni? Bukan aku cakap, Tuan Ibrahim cakap. Assalamualaikum. Alright. Okay. Habis dekat situ. Okay. Tadi waktu kita pergi dekat kita pergi dekat Facebook Akmal Saleh tadi, rupa-rupanya Akmal Saleh dia buat satu, dia share posting daripada Lim Siansi. Normal lah, geng depa. So apabila geng depa ni teman-teman sekarang, Lim Siansi ni dia tak dapat keistimewaan. Kalau zaman Najib dulu dia dapat keistimewaan. So walaupun sekarang UMNO Barisan Nasional menjadi kerajaan, UMNO BN jadi kerajaan, tapi dia tak dapat keistimewaan. So sebab tu dia sanggah sana sanggah sini, tulis itu tulis ini apa semua. And sedangkan hakikatnya setiap tahun kerajaan kena bayar juga cukai apa bunga hutang 1MDB tu berapa bilion setiap tahun bayar bunga hutang sahaja. And hak tu dia tak nampak ni Lim Siansi ni, and dia tak nampak bunga hutang yang duk kena bayar setiap tahun tu. Jadi ini adalah soal dia punya PTPTN. Okey, Lim Siansi. Okey, AMK apa PKR guna hutang 1MDB sebagai alasan mereka tak mampu hapus hutang PTPTN seperti pernah dijanjikan mereka. Kan? Itu janji waktu Pakatan Rakyat. Waktu Pakatan Harapan yang dapat tumbangkan Barisan Nasional dulu pun, kita tak janji soal PTPTN. Kita tak janji. Sewaktu tu kalau tak silap dah 30 bilion ke atas dah waktu 2018. Kan? Okey, sambung. Kononnya rakyat yang perlu bayar hutang 1MDB sebanyak 39.74 bilion. Seperti yang saya telah jelaskan dengan berdasarkan laporan Ketua Adik Negara 2023 dan selepas mengambil kira dana penyelesaian 1MDB yang sudah penyelesaian 1MDB yang sudah dan akan diterima kerajaan serta aset-aset tertinggi 1MDB negara dan rakyat, sebenarnya untung besar dari 1MDB bukan rugi. Ho! Biar betul! Biar betul ni. Biar betul. Ha? Biar betul apa Lim Siansi ni?
apa, negara dan rakyat sebenarnya untung besar dari 1MDB, bukan rugi. Woi, karutlah ni. Okey, perkara ini pun tidak boleh dinafikan oleh Menteri Ekonomi. Korang ketika podcast, saya letak link bagi penjelasan saya dalam ruangan komen. Biarpun apakah 39.74 bilion itu berbanding jumlah hutang langsung negara yang dirancang naik 258.9 bilion dalam tempoh 3 tahun pertama Madani, AMK juga patut tahu bahawa tiada satu sen pun dalam belanjawan 2025 akan digunakan untuk bayar hutang atau faedah 1MDB. Sebab jumlah liability hutang 1MDB bagi tahun 2025 ialah sebanyak 287 juta sebagai faedah tahunan bagi sukuk 5 bilion yang hanya matang pada 2038. Awal. Daripada 2014 hingga 2038, han tak perlu bayar interest kan dengan hutang-hutang tu. Han tak perlu bayar bunga ke apa. Namun baki akaun amanah 1MDB setakat akhir September 2024, seperti diumum MK tu minggu lepas adalah 3.04 bilion, iaitu melebihi keperluan pembayaran faedah tahunan sebanyak 287.50 juta. Walaupun baki 3.04 bilion ini masih kurang dari baki hutang 1MDB sebanyak 5 bilion, tetapi setelah dana-dana penyelesaian lain seperti diumum kerajaan setakat ini masuk ke akaun AAMKA, maka baki AAMKA dijangka naik ke 8.11 bilion, belum masuk lagi lain-lain penyelesaian 1MDB yang masih berjalan. Okey, pulangan faedah tahunan dari AAMKA 8.118 bilion ini adalah lebih tinggi dari kos faedah tahunan bagi baki hutang 1MDB 5 bilion. Bermakna kerajaan tidak perlu lagi membuat apa-apa peruntukan untuk membayar hutang atau faedah 1MDB dalam belanjawan 2025. Ini atau mana-mana belanjawan pada masa depan. Harap AMK jangan kelentong rakyat lagi. Jika tak puas hati, mari debat dengan saya berhubung hutang 1MDB. Okay, alright. Kita tunggu. Of course, akan masuk ke dalam sidang parlimen. Okay, alright. Jadi soal PTPTN ni, sebab siapa-siapa jadi kerajaan pun takkan mampu selesaikan hutang PTPTN. Mampu. Hampa bayangkan untuk bayar pencin sahaja, dah hampir 50 bilion. Bayangkan hutang PTPTN 60 bilion. Takkanlah untuk duit kita nak bayar pencin tu, cuba tengok. Kita ambil, kita hapus PTPTN. Jadi orang-orang tu hak pencin tak ada lah. Kan, cuba bayangkan. Bukan kecil-kecil anak. Usah nak mampu. Jadi soal PTPTN ni, banyak. PTPTN ni bermula daripada pembangkang di dalam sidang parlimen. Tak ada modal, tak ada hujah duk nak membahas soal apa belanjawan 2025. So duk mainkan naratif macam ni supaya nak alihkan pandangan rakyat dan supaya rakyat ingat balik. No, Pakatan Rakyat waktu PAS no, dan sekarang ni dia letak di atas muka Anwar Ibrahim dan juga Rafizi menjanjikan pasal hutang PTPTN. Ini kemunafikan puak-puak PAS ni. Dia nak main satu sentimen untuk nampak kerajaan ni buruk, kerajaan ni teruk. So, kita nak bawa sikit dalam 4 minit daripada Iswardi Moni untuk nak menjawab kepada Akmal Saleh dan juga ni Lim Siansi. Jadi jom sama kita layan. Tu Akmal Saleh. Akmal Saleh baru ni dia menghentam Pakatan Harapan sekali lagi. Pemuda UMNO hari ini membidas kerajaan khususnya Pakatan Harapan berhubung isu hutang pinjaman tabung PTPTN. Ketua Pemuda UMNO Dr. Akmal Saleh dalam kenyataan di Facebook kata, sejak zaman BN memerintah lagi, kerajaan telah memaklumkan bahawa hutang peminjam perkenaan tidak boleh dimasukkan. Namun katanya Perdana Menteri ketika itu Najib Razak dimaki dan dihina. Kita dah cakap dah, dari sejak zaman BN kerajaan dulu, tapi tak percaya. Malah kutuk lagi kerajaan ketika itu dan berpakul Najib dimaki dan dihina katanya. Dia merujuk kepada laporan bahawa kerajaan tidak dapat menghapuskan hutang PTPTN kerana kekangan yang besar. Semalam, Timbalan Menteri Pendidikan Mustafa Sammu memaklumkan bahawa kerajaan sukar memasukkan hutang PTPTN kerana komitmen keuangan yang begitu tinggi. Katanya kerajaan perlu mengambil kira komitmen peminjam yang sebelum ini telah melunaskan hutang yang dianggarkan 76 bilion ringgit. Okay. Now, saya nak jawab kenyataan daripada Akmal ni. Yang pertama sekali, Akmal, kita tahulah bodoh tu free, tapi tolonglah jangan ambil semua. Kan, aku jarang cakap macam ni dengan Akmal. Kita tahulah bodoh tu free, tapi jangan ambil semua. Kenapa? Tuan-tuan, kita nak beritahu Pakatan Harapan tak pernah berjanji menghapuskan PTPTN. Ok,
Okay? Pakatan Harapan tidak pernah menjanji menghapuskan PTPTN. Ya. Ya, tak pernah menjanjikan. Hanya Pakatan Rakyat. Sekarang Pakatan Rakyat dah tak wujud. Akan tetapi PAS tu masih wujud. PAS waktu PRU14 dia masuk pilihan raya seorang-seorang dia. Dia masuk hanya parti PAS saja masuk pilihan raya dengan menawarkan janji PTPTN. Pakatan Harapan menjanjikan hang gaji RM4,000. Barulah hang boleh, barulah hang kena start bayar. Dan senarai-senarai nama yang dihitamkan tak boleh keluar daripada negara kita. Ha, dibuang senarai-senarai hitam. Itu yang dibuat oleh Pakatan Harapan. Ha, jangan lupa yang itu. Hapuskan PTPTN adalah PAS. Itu yang pertama. Yang kedua, yang apa orang kata, kempen untuk menghapuskan PTPTN itu pada zaman Pakatan Rakyat, bukan Pakatan Harapan. So apa bezanya? Seorang yang sama aja. Bezanya adalah pada waktu itu, dan Rafizi pernah jelaskan pada masa itu, pada waktu itu hutang PTPTN memang boleh dihapuskan. Sekarang ini dah tak boleh. Kenapa? Pada waktu itu kita berkempen, kita katakan bahawa kalau sekiranya hutang PTPTN ini kita tak manage dengan baik, suatu masa nanti, iaitu sekarang lah, kita dah takkan boleh reverse balik keputusan tentang hutang PTPTN dan akhirnya kita tak boleh batalkan. So betul tak apa yang kami kata dahulu, tuan-tuan? Betul lah. Kita kata bahawa masa itu, tahun 2008, kami kata pada masa itu dengan komitmen hutang kurang daripada 15 bilion ke 8 bilion, tak ingat, kita boleh mansuhkan hutang PTPTN. Tetapi kalau kita biarkan dan kita tak bawa benda ni, kita tak perjuangkan untuk hapuskan pada masa itu, maka pada masa akan datang, tak ada reverse dah. Kita tak jumpa dia reverse. Pada masa itu kita menang tak? Kita tak menang. Kita kalah. Kita tak jadi kerajaan. So kita tak boleh buat. So apa yang berlaku, betul tak apa yang kami cakap sekarang ini, tuan-tuan? Betul kan? Yang peliknya, saya pelik satu benda. Akmal duk hentam Pakatan Harapan, tapi dia tak pernah hentam PAS. Yang cakap benda tu nak hapuskan PTPTN baru-baru ini, bukan baru ini, dalam last campaign diorang dan dalam last diorang punya manifesto adalah PAS. Pakatan Harapan, saya adalah salah seorang yang memeriksa manifesto Pakatan Harapan. Di dalam itu tidak ada mention mengenai menghapuskan PTPTN. Cuma kami kata bila gaji RM4,000, pada waktu itu kita kata baru boleh start bayar. Gaji RM4,000 baru boleh start. Itu baru Pakatan Harapan. Pakatan Harapan, bukan Pakatan Rakyat, bukan juga PAS. Kerana setiap manifesto kami ini dibuat pada tempoh pilihan raya itu berlaku. Kita tak boleh ambil manifesto tahun 2008, tahun 1999. Lepas tu kata, ah tengok, 1999 kamu pernah cakap macam ni, 2008 kamu pernah cakap macam ni. Ini tahun 2024, bye. Tahun 2004, 2024, dah 20 tahun. Engkau 20 tahun dulu pun kau tak habis belajar. Tiba-tiba sekarang kau nak cerita yang 20 tahun dulu punya cerita. Baik kau cerita 100 tahun dulu punya cerita. 20 tahun dulu pun dia pun mungkin baru dah jam 4 kan, dah jam 5 ke apa tau. Sebab umur dia bayar-bayar aku. Kita melihat manifesto, kita akan melihat situasi dan keadaan semasa. Dulu kami pernah berkata kami nak hapuskan PTPTN tahun 2008 kerana pada waktu itu PTPTN boleh dihapuskan. Dan kita kata kalau sekiranya PTPTN tidak dihapuskan, pada masa akan datang, iaitu sekarang, sekarang kita tak akan boleh reverse balik decision tersebut. Betul tak apa yang kami kata? Betul tak apa yang kami kata? Jadi tuan-tuan, kita nak macam mana nak kata? Kita nak lihat pemuda UMNO ni, orang yang sepatutnya sudah menginjak kakinya ke hadapan. Kita tak nak ungkap cerita lama. Bila kita berlawan tahun sebelum kita bergabung di bawah kerajaan Madani, kita berlawan. Kita tak nak ungkap cerita lama. Kita boleh buka cerita. Kita boleh buka cerita bagaimana apa yang UMNO dan Barisan Nasional buat, apa yang Najib buat, apa yang BN buat pada waktu itu. Kita boleh cerita. Boleh je saya nak buat cerita. Bukan lama pun, beberapa tahun lepas je. Tapi kenapa sekarang ni kami tak nak buka cerita? Sebab masa ini kita kata tak apa, kita nak melangkah ke hadapan. Macam mana kita nak majukan negara? Tapi Akmal ini masih lagi nak membawa ke cerita belakang. Dan cerita belakang bukan cerita 2-3 tahun lepas. Ini nak cerita 20 tahun yang dahulu. Kalau kita nak cerita 20 tahun dahulu, tuan-tuan, banyak kita boleh cerita. Banyak kita boleh buka. Banyak benda yang kami boleh buat sehingga boleh melukakan hati orang Barisan Nasional dan juga UMNO. Boleh. Tetapi kami memilih untuk tidak mengambil langkah itu. Soalan utama, kenapa Akmal Saleh tiba-tiba nak attack kita?
Macam saya kata, Akmal Saleh bila dia attack, dia bukan attack Pakatan Harapan. Dia nak attack, sebenarnya dia attack Zahid. Kan saya kata, dia nak attack Zahid. Kenapa tuan-tuan? Dia guna, dia tunggang nama Najib. Dia tunggang nama Datuk Seri Najib. Kononnya, oh, Najib sekarang dulu buat macam ni, Najib buat macam tu. Dia nak tunggang itu bukan sebab dia nak attack Pakatan Harapan. Tak luak pun pada kami. Dia nak comparekan dengan siapa? Dengan Zahid Hamidi. Zahid Hamidi hari tu, ini nak tunjuk, apa orang kata, tak setianya dia pada pimpinan. Zahid Hamidi dah kata, diam dah lah, cukup lah. Zahid Hamidi dah kata supaya stop attacking. Dia stop tak? Nur Jazlan stop. Tapi dia stop tak? Dia tak stop. Kerana apa? Sebab memang saya kata, dia sebenarnya berada di dalam politik ini bukan untuk, apa orang kata, nak memajukan negara kita ataupun UMNO ke hadapan. Bagi saya, saya nampak dengan perbuatan ini, seolah-olah dia memang cuba untuk jatuhkan kepimpinan Zahid Hamidi. Seolah-olah lah. Sebab kita pun tahu, dia ni orang yang incline, cenderung kepada, apa orang kata, cenderung kepada Syamuddin. Cenderung kepada kem sebelah. Kita pun baru tahu benda tu. Jadi Syamuddin dan kem sebelah ni memang sayang kepada PAS, memang cenderung kepada PAS. Kan? Jadi that's why kalau kita perasan, dia tak attack PAS, tuan-tuan. Dia attack Pakatan Harapan. Dia attack Pakatan Harapan. Dia bukan sebab dia nak attack Pakatan Harapan. Dia nak attack Zahid. Itu orang kata pukul anak untuk sindir menantu. Dia pukul anak tu bukan untuk dia nak pukul anak tu. Dia nak pukul anak untuk sindir menantu dia. Alright. Apa faham lah apa yang dikatakan oleh Iswadi, kan? Sebab kadang-kadang benda ni, kalau dia tak mula, kita tak ada masalah. Tapi apabila dia mula, dan bila sebut soal PTPTN, siapa dia lagi yang dia nak sindir? Dia sindir yang Rafizi. Rafizi dia dah cakap lama dah. Dia dah cakap lama dah. Waktu tu ialah baru berapa bilion saja hutang. Sekarang dah berapa bilion? Mampu berlipat kali ganda. Melipat kali ganda daripada amount yang waktu Rafizi Ramli cakap pada tahun 2008. So waktu sekarang nak hapus, tobat lah. Takkan ada siapa-siapa pun menjanjikan. Mustahil kerajaan tu akan hapuskan PTPTN. Jadi kita pun waktu nak buat PTPTN, kita pun tahu orang-orang, rakyat-rakyat, anak-anak, anak-anak muda, maupun adakah aku apa semua hak dapat PTPTN, abangku pun dapat PTPTN. Waktu first kita nak sambung belajar, kita pun tahu itu adalah hutang. So, kita dah habis belajar, kita kena bayar hutang tu balik. So, bila nama je hutang, kita kena faham. Kita kena faham-faham ambil. Jangan buat macam, oh, ini kena waktu ambil, lafazkan dengan hutang, tapi tiba-tiba, apa, kira macam, nak dihapuskan.